Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel AKA Fala. So hari ini AKA Fala akan bermain game. AKA Fala akan bermain game FR Legend. So AKA Fala dia dah lama dah main game ni. So baru-baru ni saya baru beli lah kereta benda semua tu. Ni kereta lama saya. Saya adalah modified dia punya horsepower benda semua tu. Ni kereta ni tau. Ni kereta ni memang dah modified dah pun. So tak heran lah. So macam tu lah. Terus ada iklan. Tengok iklan dulu. Harap. Tengok iklan terus dapat duit. Terus dapat duit oi. Mantap. So hari ni AKA Fala ni lah. Dia ni. AKA Fala ada beli kereta sebanyak 17 lot. Kali ni kita akan main. AKA Fala dah kaya. Korang mesti tertanya-tanya macam mana AKA Fala boleh dapat duit coin sebanyak tu. Ini sebabnya guys. Game ni dia ada bug tau guys. Bug dia tu bug yang paling penting lah untuk developer game. Sebagai contoh Ozas kan, developer game ni, developer game FR Legend, diorang kena banyak berjaga-jaga. Sebab kenapa? Sebab kita boleh top up secara tanpa apalah, you know lah. Okay, contoh aku tekan get payment code ni. Get payment code ni, yang ni tekan. Okay, dia akan processing. Okay, korang tekan yes always ni. Tekan okay. Okay, kemudian korang keluar. Okay. Tunggu sebab dia ni. Dia processing dengan lama macam tu kan. Okay. Kemudian korang ni. Korang tekan ni pula. Korang dapat apa lah. Ni akan. Apa ni. 3M ni. Tekan pula get. Get payment. Cap. Apalah you know lah. Apa ni kod ni. Processing. Okay. Keluar. Tunggu lagi. Sebab. You know lah kan. Okay. Kemudian. Kita keluar daripada game ni. Kita ni. Okay, kita buang. Oi, haram. That is cat. Okay, masuk balik. Okay, kita dah masuk. Aduh. Kalau ia pun tak payahlah tunjuk ni, anjing. Macam mana ni? Ni guys, purchase success. Dapat ini, dapat ini. Terus dapat duit sebanyak itu. Kalau tadi tak silap aku mungkin dalam 19 macam tu. Sekarang dah masuk 22 lah, 22 juta macam tu lah. Itu adalah bug. Bug ni dulu ada tau kat SPM. Sekarang dah tak ada dah. Ozas dah fix dah bug tu. Tapi masa tu abang AK Nazrul dia tak tahu. Abang Zenta Nish dia tahu. Dan beberapa beberapa channel YouTube yang lain tahu juga pasal tu. Ada satu bug ni bug yang paling dahsyat lah. Kalau lah Ozas tak fix masa tu, Memang untung lah. Semua player SPM boleh top up rumah secara free. Sebenarnya itu bukan top up. Itu macam kategori fake lah. Macam tu. So kita akan bermain multiplayer. Okay, kita pilih ni lah. Apa set? Okay. Kita ni, kita pilih atas. Kita buat room kita sendiri guys. Ni bukan ni AKA Fala.
Cara korang nak kenal macam mana kan, kalau korang main game ni kan. Kalau korang terjumpa Malaysia room tak ada apalah kan, tak ada masalah kan. Lepas tu ada boleh sumbat sebanyak 12 orang boleh sumbat tu. Itu server apalah tu, Equivalor punya apalah tu. Okey, kalau untuk Malay kan, kalau Malay saya bagi ni lah. Kita start, let's go. Reverse chow 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 chow. Main trip dulu bosku. Join guys, ada orang join. Itu orang mana tahu, saya sendiri pun tahu. Tapi pasti ada lah orang-orang join. Guys, kita dah selesai. Okay ni, sambung. Korang boleh bagi rating untuk drifting saya. Look at that. Ini adalah Toyota ataupun Subaru Toyota GT86 ataupun Subaru BRZ. Boleh juga lah aku punya skill drift tadi daripada sekarang. Sebab nanti aku fokus, kali ni aku tak serius. Drift dulu. Okey, semua orang dah keluar dah. Tapi tak apa. Betul kan? Yes guys, semua orang dah keluar. Kalau lah korang buat macam ni kan, Memang macam tu lah. Mula-mula tu okey, tapi bila dah lama-lama je tu, diorang akan keluar. Aku sendiri pun tak tahu lah Kenapa diorang nak keluar. Mana simbol Malay diorang? Mana simbol Malay? Okey, ada orang masuk guys. Mantap. Itu aku nak. Kita jumpa dia guys. Hey you, come here. Hey, macam
macam kereta mafia oi dia. Kereta racing ke. Kereta racing. Dan lagi satu, kita boleh ni tau, kita boleh parking atas apa ni. Terus sampai ni semua. Check dulu, check dulu, tengok kau kanan kiri dulu, takut ada kereta lalu kan, takut macam tu. Ha, kita boleh naik. Kita boleh mandi, kita boleh naik macam parking car macam tu. The reverse. Oi, dah macam dia. Oi, dia tiru aku. Mantul lah. Okay. Punya set cecah kat mantul. Aku tak faham. Dia punya pelik dia tu agak tahan jugalah dia punya pelik ni pun. Thank you.
bukan di room Minecraft ni, tapi takut ada lah saya punya pandai-pandai sikit. Sebab saya pilih map paling ekstrim tau. Ni map ni paling susah dah, paling orang yang drifting je pandai Minecraft ni. Saya tak pandai sangat tapi takut. Saya ya tunjuk saya punya bakat saya. Sekarang ni kat macam Dubai macam tu, Dubai Arab macam tu, Dubai Arab. Lebih kurang macam tu lah, you know lah. Kita sekarang ni kat dekat-dekat pasir tu, mesti kena lah pada pasir kan. Oh, belakang ada orang tak? Aku suka dia punya game ni sebab game ni. Oh tak. Boleh tembus rupanya. Ini yang kata tak boleh tembus. Kalau boleh tembus bagus lah. Aku takutlah orang tu dia bawa kereta macam orang mabuk oi. Aku tak boleh dekat kereta. Dah kenapa dengan mangkuk ni? Oi. Ha. Dia main buka on apa benda lah dia main. Itu logo apa tu? H eh? Honda. Ni guys, adik aku. Ni guys, ni. Aduh macam mana aku nak tunjuk kat korang eh. Okey, ya isi Honda. Kan? Ha, ada logo Honda macam tu. Ke aku ni salah tengok? Manalah tahu lah kan. Manalah tahu mana mata aku ni tersalah tengok apa. Sebab kadang-kadang aku pun boleh. Bukannya tadi kereta tu tembus sampai sana ke? Kau ni nak kari oi. Macam mana kita nak kena ni? Kau ni nak kena aku ni dah. Kenapa kau nak kejar aku lah? Banjir. Tapi kening ni pun dah. Boleh pecah itu sana dengan aku. Kejar aku tu. Guys, aku ni pun dah lift dah dia. Hai. Pakro untuk aku ni. Telur no aku ni. Tolong. Okeylah guys, kita pergi ke map seterusnya. Let's go. Okey. Untuk map seterusnya pula guys, kita akan okay, map seterusnya kita buat map saya guys, guna nama saya lah. Tadi Malay kan, Malaysia kan, kali ni